الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دارين آمين وأعلم أنه أي شأن ينبغي أن يطلب للرجل أن يرسي امرأته أن يأمره أن يأمرها ويذكرها أن يأمرها ويذكرها ويستعطف بها. Wa'alam dan ketahui olehmu annahu akan bahwasanya aisyana artinya keadaannya yang bagi seyogianya ayyut laba maksudnya dituntut lirajuli bagi seorang laki-laki seorang suami ayyusiyam ra'atahu bahwa dia memberikan nasihat memberikan wasiat kepada istrinya ai maksudnya ya muroha ia perintahkan akan istrinya wa yudzakiroha dan dia berikan peringatan kepada istrinya berikan ingatnya ingetin kalau bahasa kita mau begitu ya jadi seorang suami hendaknya ya ingetin istri. Jadi jangan sampai suami takut sama istri, takut merintahin istri, takut memberikan peringatan atau takut ngingetin istri. Ini wa yuzakiroha ngingetin. Wa yasta'tifa biha dan belas kasih kepada istri, sayang sama istri. Wafil hadis di dalam sebuah hadis jadi ama istri mesti sayang ya jangan kasar ama istri mesti sayang jadi tadi perintahin istri ya sesuatu yang tapi perintah ya istri itu perintah yang wajar wajar saja ya yang pantas. Jangan istri diperintahin yang bukannya, ya. Istri suruh ngecat tembok, ya kan? Mama, ayah kayaknya repot banget nih, mama aja yang ngecat nih. Mama, ya. Ayah kayaknya besok repot banget nih ada meeting, tolong mama genteng bocor loh. Ini suami kurang ajar yang begini ya, nggak tahu diri. Ini bukan begitu ya. Jadi yang wajar-wajar aja, merintahin istri yang wajar, yang pantas, ya. Yang pantas ya, sama perempuan. Ya. Bahkan kita minta tolong cuciin baju kita, cuciin piring kita, ya. Itu adalah sesungguhnya kita juga mesti ucapannya minta tolong. Mama tolong cuciin baju ayah ya. Ya. Kenapa? Karena itu sesungguhnya kewajiban seorang suami. Ya, tapi kita sebagai istri biar paham, biar nauin, biar
penuh pengertian. Masa iya suami yang cari duit, suami yang nyuciin pakaian, tak apa nyari duitnya. Ya, nyuciin pakaiannya, nereskain pakaiannya, ngempuh anaknya, cari duit juga. Istri di tempat tidur aja gitu, celentang. Ya. Ya, jangan juga begitu ya. Jadi suami istri biar bekerja sama. Ya. Lebih praktisnya lagi, ya udah pakai laundry aja. Nah, ada sini laundry Al-Israf ya. Ya, jadi meringankan. Jadi perintahin suami, perintahin istri, seorang suami perintahin istri yang sepantasnya buat istri. Dan ingetin istri kalau dia lupa, namanya manusia, ingetin. Kalau bukan bilang, kalau bukan abang yang nasihatin Neng, siapa lagi? Ya, jangan suami kecut sama istri, ngeper ya. Emang sih kumisnya baplang gede banget kemarin. Kalau di kantor pelak pinggang, wah. Kalau di rumah ciut, kayak ayam kedinginan. Ya. Jadi ingetin kalau istri salah, ingetin. Wastatifa mi'a dan belas kasih sayang kepada istri. Sayang sama istri. Jangan sama istri kasar. Ya, enggak boleh istri dipukulin, digebukin, enggak boleh. Andai kata dia boleh pukul ketika nusus, itu pun pukulnya dari pantat ke bawah, itu pun pakai alat yang tidak melukai, itu pun kalau dilihat memang dipukul itu ada maslahat, dia mau menerima nasihat, kalau enggak ya enggak usah. Tuh ya, jangan sampai salah. Wafil hadis, dalam sebuah hadis, rahimallahu rajulan, Allah menyayangi seorang laki-laki. Qala, ia berkata, ya ahla, wahai keluarga, keluargaku, ya, salatakum, siyamakum, peliharalah salat dan puasamu, peliharalah salatmu, peliharalah puasamu, zakatakum, peliharalah zakatmu, miskin aku, peliharalah orang miskin kamu, perhatiin maksudnya. Yatim aku, peliharalah yatim kamu, perhatiin. Jiran aku, peliharalah tetanggamu. La'allallah ya jama'ukum ma'ahum fil jannati. Niscaya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, mengumpulkan kamu bersama mereka di surga. Amin. Amin. Jadi niscaya pasti. Jadi kalau la'ala kepada Allah, pasti Allah akan kumpulkan kamu bersama mereka di surga. Pasti Allah akan kumpulkan. Salatnya dijaga, puasanya dijaga, dikerjain maksudnya. Zakatnya dijaga, orang miskinnya diperhatiin, yatimnya diperhatiin, tetangga diperhatiin, surga. Wa ayun fiqa 'alaiha 'ala qadri usrihi. Usaihi ay taqatihi wa quwwatihi, dan bahwa ia memberikan nafkah kepada istri atas kadar keluasannya, artinya ya kekuatannya, kemampuan dan kekuatannya, sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya kasih nafkah istri. Jangan sampai enggak dikasih.
wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istri, sekalipun istrinya kaya. Iya. Kalau Neng mah gak usah dikasih duit ya, kenapa? Neng udah kaya. Iya. Kasih itu kewajiban kita seorang suami. Wa yastahmila 'alaiha, dan ia tabah kepada istri. Idza azathu, apabila istri menyakiti suami, tabah, sabar. Jadi sama istri sabar. Bi ayasbiru 'ala idza'iha, dengan bahwa sabar ia suami atas gangguan istri. Makanya kita ya, ketika pengen cari istri, cari yang saleha, utamakan yang agama. Fazfar bizati din taribat yadak. Cari yang agamanya bagus. Ya. Jangan kita sok-sokan apa. Ya, gue pengen cari istri yang gak bagus biar gue sabar. Ya. Biar hebat. Biar diuji sama Allah. Biar tinggi derajatnya. Jangan kayak begitu ya. Ya. Cari yang soleha. Cari yang soleha. Yang agamanya utama. Siapapun pasti pengen cari yang soleh. Ya. Laki-laki kepengen punya istri yang soleha. Istri pengen punya suami yang soleh. Ya. Semua begitu. Kalau kita kepengen punya pasangan yang soleh, soleha, maka ya, kita hendaknya jadi orang yang soleh. Karena kita akan dipilih tentu dengan orang yang soleh. Orang yang soleh pasti cari yang soleh. Maka jadilah orang soleh. Wa yatalatafa biha, dan berlemak lembut ia kepada istri. Bagaimana? Bi ayudariya bin ma'rufi, dengan bahwa si suami berlaku ramah kepada istri. Bil ma'rufi, dengan baik. Suami berlaku ramah sama istri. Pulang kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Ketemu istri langsung bilang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lalu istri sambut suami, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, sambil cium tangannya. Jangan sampai jadi istri enggak cium tangan sama suami, cium tangannya setahun sekali kalau lebaran doang. Jangan sampai begitu ya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ya. Oh, di sini nggak ada. Ya. Ya. Sono ya. Jadi jangan sampai jadi istri cium tangan suami geli banget, ogah-ogahan pakai dipaksa. Ya. Jangan sampai. Setiap kali istri suami pengen berangkat, cium tangannya, pengen berangkat kantor, cium tangannya, pulang dari kantor, cium tangannya, pulang sholat Jumat, cium tangannya, minta ridhonya sama suami. Kan cakep kalau istri gitu. Nanti kalau umpama suami akhlaknya baik, bagus, soleh, istri pun baik, bagus, soleh, anaknya juga insya Allah akan melahirkan anak yang soleh. Padi bibit unggul, insya Allah akan melahirkan, mengeluarkan ya, beras yang bagus. Tanahnya bagus, padinya bagus, mengeluarkan
gabah, kemudian beras yang bagus. Fa innaha naqisatu aqlin wa dinin, karena sesungguhnya perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya. Akalnya kurang, agamanya kurang. Lihat perempuan kan haid, jadi kurang. Jadi kita apa, harus baik sama istri, baikin, perhatiin, jangan kasar. Takut patah, kalau udah patah susah. Jadi sambungnya. Lihat perempuan, perempuan ya, kalau diajak apa, ya awalnya udah menangis aja kan perempuan, akalnya kurang, udah menangis aja. Ada juga sih, nggak semua ya, udah menangis aja awalnya, ada juga yang tambah, tapi setelah itu dibalik itu dia nangis sendiri. Ini masih bagus begitu, ada udah nangis aja. Makanya perempuan nggak dikasih ke ziarah kubur, makruh dalam mazhab kita Syafi'i. Nangis aja, ya. Makruh orang perempuan ke kubur, ziarah kubur, kecuali para nabi, orang soleh, ya. Para wali boleh. Sekarang kan banyak perempuan ke kubur. Iya, hatinya lemah, udah mau nangis aja. Pernah ada ya di sini di Rokopi dulu, pernah saya ngeliat, ketemu saya, dia ziarah kubur, apa, iya, ziarah kubur, kemudian pingsan di tengah kubur, pingsan, orangnya gede banget, gembrok. Sampai-sampai yang gatang, yang gotong, ngaso tuh perempuan, ditaruh di atas kuburan. Badannya gede. Begitu, lemah hatinya. Jadi harus dibaik-baikin seorang perempuan. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, laula annallaha satarul mar'ata bil haya'i, kalau tidak bahwa Allah taala tutup perempuan dengan sifat malu, kalau Allah enggak tutup tuh perempuan dengan sifat malu, la kanat la tusawi kaffan min turabin, niscaya perempuan itu ya harganya tidak menyamai segenggam tanah. Ini saya, perempuan itu harganya tidak menyamai segenggam tanah. Tapi alhamdulillah Allah kasih perempuan itu sifat malu. Lihat perempuan. Ya. Oh, perempuan itu malunya gede. Walaupun maunya mah masya Allah luar biasa. Dak-dik-duk dalam dadanya. Gue sebenarnya demen banget. Tapi malunya lebih gede. Tapi kalau laki-laki malunya kurang. Ya. Dengan ucap aja malunya kurang ya. Tapi ini ukuran ya, enggak semua itu ya. Ya, malu-malu tapi mau gitu ya. Jadi Allah tutupin tuh perempuan dengan sifat malu. Tutupin sama sifat malu. Jadi enggak berani berbuat sesuatu. Diam aja, padahal di hatinya meronta-ronta. Kalau laki, oh, dibuka semua udah.
wa ayu salikaha samilal khairi. Dan ya, seorang laki-laki hendaknya dia itu menjalani perempuan di jalan kebaikan, kebaikan tuntun, tuntun dia tuh perempuan di jalan kebaikan. Qala Ramli fi Umdatir Rabih, berkata Imam Ramli dalam kitab Umdatir Rabih, laisa la'u darbu 'ala tarki salati, tidak boleh bagi laki-laki suami memukul istri atas meninggalkan salat. Ai bahkan bal yaqtasiru 'alal amri, bahkan ya ia membatasi diri atas perintahin aja. Bahkan sampai begitu tuh. Itu ada pendapat begitu, perintah aja. Ya. Ini sedih kalau punya istri kagak mau sholat, sedih banget. Kalau emaknya kayak begitu, entar bagaimana anaknya? Emaknya kagak mau sembahyang, anaknya ya, ngelarang orang sembahyang bisa entar. Nah, carilah kita pasangan yang saleh. Ini kamu jadilah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh melahirkan anak yang saleh, insya Allah. Cita-cita jadi orang saleh. Cita-citamu jadi apa? Jadi orang saleh. Subhanallah. Kalau kamu sama. Kalau kamu sama. Kalau kamu, saya pintar dan soleh, masya Allah. Kalau kamu, saya pintar, soleh, bertanggung jawab, subhanallah. Kalau kamu, saya pintar, soleh, bertanggung jawab, kaya, rajin sedekah. Ya, cita-cita akhirat tuh bagus, enggak tulul amal bagus maksudnya. Kama qala wa atiyah tuh sebagaimana telah mengatakan itu oleh ya Syekh Atiyah. Wa ayyu alima ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamil taharati. Dan seorang laki-laki, seorang suami, ajarkan istri apa yang istri butuh kepadanya pada masalah agama daripada hukum-hukum taharah. Ajarin. Kalau enggak bisa ajarin, maka suruh ngaji. Jangan habis ya, sebelum ngaji rajin. Apa? Sebelum kawin rajin. Udah kawin males, jangan sampai itu. Harusnya bikin rajin. Kan banyaknya begitu ya, sebelum nikah rajin ngaji, habis nikah hilang. Contoh kal gusli minal haidi, mandi daripada haid, ajarin tuh. Ini ajarin. Bahkan kata guru saya, ya, masuk kamar mandi, liatin dia cara mandi gimana, enggak apa-apa. Ya. Dilihat sama suaminya, begini Neng. Ya, walaupun tuh istrinya udah ustazah. Liatin biar bener cara mandinya. Bukan cepek-cepek, berapi aja. Cubar, cap Batman, ya. Bukan begitu caranya, ada caranya cara mandi. Ya. Diajarin sama suaminya, makanya cari suami yang bisa membimbing. Ya, cari suami yang soleh, yang bisa membimbing kita. Beruntunglah punya suami yang bisa membimbing, bisa ngingetin kita. Cari suami. Ya. Tadinya pakai jilbab, jadi enggak pakai jilbab. Gara-gara suami. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang tadinya rajin ngaji, jadi kagak rajin ngaji. Gara-gara suami. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang tadinya rajin sholat malam, jadi enggak sholat malam.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gara-gara suami yang tadinya suka sholat di awal waktu jadi enggak sholat di awal waktu, bahkan lewat, gara-gara suami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cari suami yang saleh, bukan hanya yang ganteng, yang kaya, yang bagus emang soleh, ganteng, kaya, kebunnya lebar, kontrakannya banyak. Ya. Tapi kan susah yang kayak begitu. Ya. Yang penting apa? Soleh. Soleh. Walaupun memang yang tentuin Allah. Tapi kita kan berusaha, ya. Berusahanya bagaimana? Jadi orang soleha. Kamu seorang perempuan kepengen punya suami soleh, maka harus berusaha. Berusaha apa? Jadi orang yang soleha. Begitu pula suami, kamu laki-laki kepengen punya istri yang soleha, maka harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha jadi orang yang soleh. Insya Allah orang soleh timpalannya orang soleh. Gitu. Wal janabati, dan junub. Ya. Junub, mandi junub. Aduh, ajarin mandi junub begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Ya, ajarin. Nah, kalau suaminya nggak bisa, apa mau diajarin? Kalau nggak bisa ngaji gitu ya, ngaji, ngaji. Jadi suaminya ngaji, istrinya ngaji, bahagia banget nih. Ya, suaminya rajin ngaji santri, ya. Istrinya rajin ngaji santri. Masya Allah. Wakal udu iwa tayamumi, dan seperti udu dan tayamum. Ajarin bagaimana wudu dan tayamum. Nah, kalau kita enggak bisa, suruh ya ngaji, suruh ngaji. Sekarang juga alhamdulillah banyak YouTube, tapi jangan di YouTube aja ngajinya. Ya, untuk tambahan enggak apa-apa. Ya. Harus ada juga ya, YouTube tambahan aja. Harus ada pegangan tuh punya guru. Ya. Gak apa-apa yang ngeliat di YouTube, gak apa-apa. Ya. Tapi harus ada ya, kita punya guru ya yang langsung ngaji. Jangan gak ada sama sekali. Wal haidi, dan hukum-hukum haid. Ajarin tuh seorang suami akan istrinya. Ai min kulli ma yata'allaqu bihi, artinya daripada setiap sesuatu yang berkaitan dengan haid, ajarin. Kalau enggak bisa ajarin, suruh ngaji. Fal ladzi la budda min irsyadin nisa'i ilaihi fil haidi bayanu shalawati lati taqtadiha. Maka yang enggak boleh enggak daripada mengajarkan, yang memberi petunjuk seorang, yang memberi petunjuk istri ya kepadanya fil haid di dalam haid, yaitu bayanu shalawati, penjelasan tentang salat-salat allati taqtadiha, yang akan istri qada salat itu. Ajarin tuh, mana tuh salat-salat yang mesti diqada ketika dia lagi haid. Iya. Fa inna ma'ma in qata'a damuha qubailal maghribi bimiqdari raq'atin fa 'alaiha qada'u az-zuhri wal 'asri. Nih, perhatiin. Maka sesungguhnya seorang perempuan kapan-kapan putus oleh darah haidnya, selesai darah haidnya, berhenti darah haidnya sebelum waktu maghrib dengan seukuran satu rakaat, ya, sebelum maghrib, jadi maghrib satu rakaat lagi, berarti berapa menit tuh? Ya. Satu rakaat lagi, sedikit lagi. Satu menit lagi dah umpama ya. Masuk waktu maghrib, fa 'alaiha, maka wajib atas istri
qada uzuri, ya, atas istri ini yang lagi haid, haidnya rapinya segitu, wajib ya qada salat zuhur dan salat asar, qada uzuri wal asri. Paham tuh ya? Ini yang ngaji perempuan ngaji, alhamdulillah. Jadi kalau seorang perempuan lagi haid, nih seorang suami wajib ajarin istri kayak begini. Satu rakaat lagi ketemu waktu maghrib, lalu selesai darah haidnya, ya sebelum waktu maghrib satu rakaat lagi, satu menit lagi dah ya. Maka nanti wajib diqadha apa tuh? Sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar. Jadi waktu yang boleh digabung untuk sholat jamaah. Wa izan qata'a qabila subhi bi miqdar raka'atin fa 'alayha qada'ul maghribi wal isya'i. Dan apabila putus selesai sebelum subuh. Selesainya sebelum subuh. Seukurannya dengan kadar satu rakaat sebelum subuh satu rakaat, maka wajib atas istri mengqadha maghrib dan isya. Itu waktu yang boleh dijamak malam, isya dan maghrib. Jadi sebelum subuh, ya sebelum subuh kurang satu rakaat lagi atau kira-kira kurang satu menit atau dua menit lagi, ya berhenti itu waktu berhenti darahnya. Maka wajib diqadha sholat isya dan maghribnya. Nah, kalau maghrib dan asar nggak bisa ya. Nah itu kalau antar kita berakhir ya, berakhir nih seorang perempuan darah haidnya di akhir waktu asar. Ya, mau masuk waktu maghrib. Yang kalau kita sembah, kalau kita mandi enggak keburu untuk jangankan sholat, mandi aja enggak keburu. Keburu masuk waktu maghrib umpama dah yang habis asar. Nah kalau umpama kita ya seorang perempuan nih, rapi darah haidnya itu jam berapa? Jam 4. Maka setelah itu langsung mandi, yang diqadha yang mana? Yang zuhur. Rapi haid jam 8 malam. Ya. Yang diqadha yang mana? Maghrib. Itu aja. Itu jangan sampai enggak tahu. Ini kata beliau, ya. Ya. La budda min irsyadin nisa', enggak boleh enggak daripada memberikan petunjuk kepada istri. Wajib tuh. Wa hadza aqallu ma yura'in nisa'. Ini adalah paling sedikit apa yang mesti seorang perempuan jaga pelihara. Enggak boleh enggak tahu. Kadza fil ihya'i, demikianlah keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bissawab.